5 orang, ayo 5 orang, 5 orang, 5 orang. Ya. Nah. Tuh, 5 orang jangan lebih, harus 5 orang. Sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Abangnya geser dulu, sayang. Geser, 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 geser. Geser ya. Hadiahnya simpen dulu mah di bawah ya. Ntar ya. Nanti kalau ditanya sama Om Badut, jawabnya nama anaknya saja, jangan nama sendiri ya. Nama anaknya saja. Dengan mama siapa, mah? Makanita. Nah. Mama Felis. Felis. Depan. Mama Depan. Mama Kila. Belum nanya. Mama Arul. Mama Arul. Ma, di rumah kan pastinya ada anak-anak ya. Suka ngajarin apa, Ma? Makan. Luar biasa. Haji, apalagi berhitung, membaca, menulis, joget. Wah, benar-benar luar biasa. Ma, kalau suka ngajarin membaca, berarti kalian tahu dong huruf alfabet. Tahu nggak? Tahu nggak? Belang aplongo. ABC, ABC-an tahu? Coba kayak gini jarinya, anggap aja ini pulpen. Ini. Semuanya, semuanya. Ini. Ke depan, ya. Ke depan, ke depan. Contohnya kayak gini, minggir dulu Om Badut dari sini ya. Nih, contohnya kayak gini. Kalau kata Om Badut, huruf A, pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Ya. Huruf B. Tanpa hurufnya besar semua, tanpa kecuali huruf I harus ada titiknya. I kecil. Coba bareng-bareng, semuanya jarinya siapin semuanya. Gini semuanya, siap ya. Huruf O. Jangan cepet-cepet. Biar anaknya ngerti, ya. Huruf J. Nah. Huruf I. Sekarang satu-satu. Dari sono. Huruf B. Jangan cepet-cepet. Biar anaknya ngerti. Huruf B. A, kurang gede, yang jelas gitu. Pelit amat si orang ini. Gitu. Huruf B. Huruf A. Apa itu? Agak jelas. Ulang, ulang, ulang. Huruf A. A. O. Ya. Huruf I. Ya. Lancar. Huruf J. Kebalik itu, kebalik. Oke. Benar apa salah? Benar. Sekarang kalau dari SD lulusnya kemana? SMP. Ceritanya kalian masuk SMP semua. Oke, gak apa-apa dilulusin sama Om Badut walaupun banyak yang salah. Ceritanya begitu masuk SMP, kalian sampai pintu gerbang, tangan kalian jatuh kanan kirinya sakit. Gak bisa nulis. Satu-satunya nulis pakai apa yang enak? Pakai apa, mulut? Ya udah, pulpennya disimpan di mulut. Kaki gak mungkin bisa. Ya? Pakai mulut, contohnya kayak gini. Huruf O. Dimonyongin dikit ya. Hitungin. Kalau makin monyong 10 hadiah. Contohnya kayak gini. Huruf O. Ya. Huruf I. Itu ya. Siap. Awas lo. Semuanya bareng-bareng. Siap. Huruf B. Persis kayak ikan koi. Huruf J. Huruf S. Ya, satu-satu. Huruf M. Huruf O. Ya. Huruf I. Banyak anak-anak. Siap. Huruf B. Huruf D. Benar apa salah? Benar. Sekarang ikutin Om Badut. Jangan salah. Ikutin Om Badut. Jangan salah. Jangan salah. Tongkat. Kotak. Tongkat.
dapat hadiah tanpa syarat ngambil sendiri ya, di belakang tuh amplop ya, 5 kali satu orang. Tongkat kotak tongkol, tongkat kotak tongkol, gampang banget. Kan judulnya jangan salah. Tongkat kotak tongkol, diam diam. Tongkat kotak kotak. Tongkol. Tongkat kotak tongkol. Tongkat kotak. Sono, itu, Sono, ya,